Halo anak-anak hebat, apa kabarnya hari ini? Pasti luar biasa ya. Salam Tarakanita, satu hati, satu semangat, Tarakanita, yes. Anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita, tema 8, subtema 3, penghujan. Siapa yang pernah main hujan? Nah, siapa yang tahu ya? Apa ciri-ciri jika akan turun hujan? Kita lihat ya. Ciri-ciri akan turun hujan. Yang pertama, langit berwarna gelap atau mendung. Yang kedua, terjadi guntur atau petir. Yang ketiga, angin bertiup kencang. Nah, saat musim hujan, kita juga harus memiliki kelengkapan agar tubuh kita tidak terkena air hujan dan basah. Apa saja kelengkapannya? Kita lihat yuk. Perlengkapan saat musim hujan. Yang pertama, payung. Yang kedua, jas hujan. Yang ketiga, jaket. Yang keempat, sepatu boot. Perlengkapan ini berguna untuk melindungi diri kita dari tetesan air hujan supaya badan kita tidak basah dan tidak kedinginan. Nah, saat musim hujan kita juga harus menjaga stamina tubuh kita agar tidak sakit dengan cara kita harus makan makanan yang sehat agar tubuh kita juga sehat. Saat makan, ada aturan yang harus kita patuhi. Yang pertama yaitu cucilah tangan sebelum makan supaya kuman di tangan kita hilang. Cucilah tangan dengan sabun dan bilaslah dengan air yang mengalir. Yang kedua, berdoa. Berdoa adalah tanda syukur kita atas rezeki yang kita nikmati pada hari ini. Yang ketiga, makan tidak sambil bicara. Nah, itulah aturan yang harus kita taati saat kita makan. Lalu untuk tugas hari ini, buatlah kreasi kincir angin dari kertas origami atau kertas yang kamu miliki. Boleh dibantu oleh orang tua ya. Kirimkan foto hasil karyamu secara pribadi ke wali kelasmu ya. Ditunggu sampai hari Senin tanggal 18 Mei 2020. Baik anak-anak hebat, sekian hari ini pelajaran kita. Sampai ketemu lagi di pelajaran yang berikutnya. Terima kasih, tetap semangat.